rusuh. Kalau nggak datang, kalau nggak buat kerusuhan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Yang mau pacaran udah OTW guys ya. Ya, apakah si Dedek dan Bang Pi akan pacaran dan bertemu di hari ini? Ya, tentu saja hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh sang manajer Derry yang mengunggah dan memberikan skedul acara Rizky Billar di hari ini dan tentu akan bersama sang kekasih. Jangan pada heboh ya, mending ini baca ya, dengan mengunggah foto romantis Lesti dan Billar saat duet. Tentu saja hal ini menarik perhatian kita yang pada baper dan ingin melihat kebersamaan Lesti dan Billar. Lebih lanjut, Derry mengungkapkan sekarang Billar lagi OTW mau rekaman dulu. Abis rekaman, gak lama kan ada foto dia sama Dedy Etiku. Lesti Kejora, abis itu Billar popa deh. Jangan lupa ya, saksikan terus popa jam 20:30 Indosiar waktu Indonesia bagian Barat. Kalau dia yang datang kalau gak rusuh itu, gak buat onar. Aduh, untung udah kenal lama. Tentu hal ini membuat kita semakin bahagia karena ternyata Bang Bi udah OTW dan akan latihan, akan rekaman maksudnya guys ya, di hari ini. Bentar aja, setelah itu dia ada sesi pemotretan dengan pujaan hatinya, Lesti Kejora. Tentu hal itu menjadikan kita bahagia di hari ini karena Lesti dan Billar so pasti bakal bertemu dan satu acara, satu frame di hari ini. Dan bagi kalian yang ingin kabar terkait, terbaper mengenai mereka, jangan lupa untuk selalu pantengin dan stay tune di channel kita ini. Karena tentu kita akan memberikan sajian mengenai perkembangan dari Lesti dan Billar di sore hari ini, hanya di channel kesayangan kita ini. Bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan kabar-kabar terbaru di hari ini mengenai skedul acara Lesti dan Billar yang sebentar lagi akan bertemu? Tapi kalian harus tunggu karena Bang Bi masih mau rekaman terlebih dahulu. Baru setelah itu dia akan satu acara pemotretan dengan si Dede. Dan entar ke popa, apakah entar di popa mereka akan bareng-bareng? Seperti biasanya Dede membarengi kekasihnya itu atau bagaimana kira-kira? Yuk kita tebak, tetapi jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe tentunya agar tak ketinggalan kabar-kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.